Hello everybody, good morning, good day, good afternoon, and good evening, wherever you are. Because I know all of you are still in a good condition in this time, yeah? Okay, alright, English lovers, now we shall continue our material in this video to chapter 6. In chapter 6, we shall learn about big title, our busy routes. Okay, you can open your handbooks, chapter 6. From here, we shall learn memberi dan meminta informasi. Okay, ask and give information about what? Okay, the first about people, and then about thing, and then about anyone. After we learn about this, we have to make or create a simple text, okay? Menyusun text interaksi transaksional. Okay, let's continue. Okay, first item, yeah, first material, we have to learn about there are. Okay, jadi yang perlu kita bahas pertama dari sini adalah there is dan there are. Yang gimana kalau dalam bahasa Indonesia, there is artinya ada, and there are juga artinya ada. Tetapi apa kira-kira bedanya? Ya, di setiap ada persamaannya itu pasti ada bedanya, ya. Maka sekarang kita akan coba bahas apa kira-kira bedanya there is dan there are. Alright, first we shall learn about there is. There is, definition of there is, we use there is when we want to tell only one item. Jadi kita akan menggunakan atau kita akan memakai there is ketika kita ingin mengucapkan benda yang jumlahnya hanya satu. Ya, jumlahnya hanya satu. Only one item, jumlahnya hanya satu. Contoh, example. Like this picture, yeah, how many kids? Only one. Okay. So, here we can make a sentence. There is a cat. Okay? There is a cat. Ada seekor kucing. Here, there is a dog. Ada seekor anjing. Nah, jadi there is itu kita artikan sebagai ada, tapi harus yang jumlahnya satu, ya. Kemudian di sini there is an orange. Kemudian di sini juga there is an apple. There is an orange, ada sebuah buah jeruk, ya. Di sini there is an apple, ada sebuah atau sebuah apel, ya. Ada buah apel atau ada buah jeruk yang jumlahnya satu, begitu kira-kira, ya. Nah, bedanya e sama en ini tidak ada, hanya kalau en nanti kita gunakan pada saat benda itu diawali oleh huruf atau bunyi konsonan, ya, bunyi konsonan. Yang berikutnya dari sini kita akan bahas selanjutnya adalah there is a pencil, ya, pensilnya hanya satu. Kemudian there is a pen, pulpennya hanya satu. Ada sebuah pensil, ada sebuah pulpen. There is a car, ada sebuah mobil. There is a knife, ya, berarti ada sebuah pisau. Itulah penggunaan kata there is. So now we shall continue to there are. Sini, we use there are when we want to tell more than one item, ya. Jadi kita akan menggunakan there are ketika kita mau mengucapkan atau mau menyebutkan benda yang jumlahnya itu lebih dari satu. Sedangkan kalau there is tadi hanya satu. But here more than one, lebih dari satu. Example, okay, look at this picture. How many dogs? Ya, there are three. Jadi kita bahasa Inggris kan di sini adalah ada tiga ekor anjing. So there are three dogs, ya. Sini juga tiga kucing, ada tiga kucing. There are three cats. Di sini ada dua penguins. There are two penguins. Here ada dua monyet. There are two monkeys. And here ada empat handphone atau smartphone. There are four smartphones. Here ada dua buah apel. There are two apples. Begitu dia cara penggunanya. Bisa kira-kira? Oke. There is not atau there isn't, ya. Jadi
kita nanti pakai there is not atau there isn't ketika kalimatnya itu berbentuk negatif dan jumlah bendanya only one, hanya satu. Contoh nih, oke. Coba lihat di sini. Ada enggak kira-kira bunga? Jadi kalau misalnya kita mau mengatakan tidak ada bunga di kelas itu, tidak ada bunga atau tidak ada sebuah bunga di kelas itu, berarti kita gunakan di sini adalah there is not a flower in the class. Tidak ada sebuah bunga di kelas itu. Tidak ada kan? Oke, berarti negatif ya. There isn't any student in class. Tidak ada seorang siswa di kelas itu. Tidak ada siswa ya, kosong maka. Jadi negatif dia. Kemudian di sini there isn't any teacher in the class. Tidak ada seorang guru di kelas itu. Kemudian there isn't a book on the table. Tidak ada sebuah buku atau tidak ada satu buku pun di atas meja. Okay, and here look at this picture. This is about fruits. Yeah. Yeah, there is not a banana in the picture. Tidak ada sebuah pisang di gambar itu. Kemudian there isn't any durian in the picture. Tidak ada durian di gambar itu. There isn't any mango in the picture. Tidak ada mangga di gambar itu. Kemudian there isn't any rambutan in the picture. Tidak ada rambutan di gambar itu. Jadi semuanya dalam bentuk negatif. Okay. Yang berikutnya, there are not sama there aren't. Sama, hampir sama ya. Ketika kita mau mengatakan benda yang jumlahnya satu, ketika kita ingin mengatakan benda yang jumlahnya lebih dari satu, more than one, dan negatif ya. Look at this one. There are not any dogs in the picture. Tidak ada anjing di gambar itu. There aren't any cats in the picture. Tidak ada kucing di gambar itu. There aren't any mouses in the picture. Tidak ada tikus di gambar itu. There aren't any people in the picture. Tidak ada orang di gambar itu. Oke, okay? Negatif semuanya. Kemudian gambar yang sini, there are not any birds in the picture. Tidak ada burung di gambar itu. There aren't any cows in the picture. Tidak ada sapi di gambar itu. There aren't any monkeys in the picture. Tidak ada monyet di gambar itu. There aren't any girls in the picture. Tidak ada gadis di gambar itu. Jadi semuanya dalam kategori negatif. Tapi di sini jumlahnya yang ditanya itu lebih besar seperti dogs, seperti anjing-anjing ya. Tapi lebih dari, intinya lebih dari satu. Yang berikutnya, ya ketika kita ada, ketika kita menggunakan is there atau are there, apakah ada? Gitu ya. When your sentence in interrogative form. Example, look at this picture. The first question, ya. Is there a bird in the picture? Apakah ada seekor burung di gambar itu? Ya. Jadi is-nya di depan, ya. Jadi jawabannya yes, there is a bird in the picture. Ya, ada seekor burung di gambar itu. Dari sini, is there a rabbit in the picture? Apakah ada seekor kelinci di gambar itu? Ya, jawabannya yes, there is a rabbit in the picture. Are there dogs in the picture? Apakah ada anjing di gambar itu? Berarti gambar arti anjing sini lebih dari satu. Maka jawabannya yes, there are 4 dogs in the picture. Are there cats in the picture? Apakah ada kucing di gambar itu? Kalau ada, yes, there are 2 cats in the picture. Ya, ada 2 ekor kucing di gambar itu. Begitu kira-kira ya. Yang berikutnya, worksheet. Tugasmu. Okay, now this you can do it in your exercise book. Okay. Perintahnya adalah identify the picture by using there is or there are. Okay, there is or there are. Jadi artinya identifikasilah gambar ini dengan menggunakan kata there is or there are. Yang contoh nih, misalnya ada gunakan lihat bola ya. Berarti ada berapa bolanya nih? Only one, hanya satu. Berarti kita menggunakan there is a ball in the picture gitu. Ada berapa anak-anak nih? 1, 2, 3, 4 ya. Berarti kalau lebih dari satu kita gunakan there. Ya. So there are 4 kids in the picture. And so on. Dan lanjutkanlah ya by using your words, dengan menggunakan kata-katamu. Okay? Alright. I think that's all our material for today. See you in the next video. Bye-bye.